Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Oma dan Opa dan keluarga Indonesia semua. Kembali berjumpa bersama kelas Lansia Online yang dipersembahkan oleh Pergemi, Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia yang bekerja sama dengan geriatri.id. Acara Lansia Online ini hadir di Facebook Live, halaman fanpage geriatri.id dalam rangka merayakan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2020. Sekaligus juga untuk mengisi, istilahnya mengisi dan menjaga para lansia, warga senior dalam menghadapi pandemi di saat sekarang. Seperti yang kita tahu, masa-masa sekarang termasuk masa yang sedikit berbeda dengan masa sebelumnya, yaitu terjadinya wabah COVID-19 atau menyebarnya virus corona. Jadi mau tidak mau kita termasuk di Indonesia juga harus menghadapi bagaimana untuk menjaga kesehatan kita tidak terkena virus corona dan akhirnya juga memburuk. Karena itu kita juga harus selalu berkonsultasi, mendengarkan, berbicara, dan untuk mengetahui update terus mengenai virus corona dan juga kesehatan kita. Karena itu juga kami juga mengajak keluarga Indonesia juga memperhatikan warga senior. Nah, karena itu juga kita dalam rangka itu kita bekerja sama dengan Pergemi, dokter-dokter ahli di seluruh Indonesia yang ada di berbagai macam rumah sakit. Para ahli lansia ini, para ahli kesehatan lansia ini juga memberikan pandangan-pandangan dan bagaimana keluarga Indonesia dalam merawat para lansia baik di rumah maupun di rumah sakit nantinya bisa mendapatkan perhatian yang lebih seksama. Karena itu saya langsung saja perkenalkan untuk sesi diskusi kita sore ini. Ini juga sudah banyak yang hadir di Facebook kita, komennya sudah banyak yang masuk. Baik, saya perkenalkan dulu. Ini CV narasumber penting kita hari ini. Ini kami sangat berterima kasih kepada Dr. Rosa Mulyana, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri Finasim. Bu dokter ini sudah banyak cukup senior, jadi beliau sudah menjadi konsultan geriatri sejak tahun 2013 dan juga bagian spesialis penyakit dalam di Universitas Andalas. Lulus dari Universitas Andalas dan juga konsultan geriatri dari FKUI Jakarta. Beliau kini banyak berpraktik di Padang, Sumatera Barat, baik itu di rumah sakit RSUP Dr. M. Jamil Padang, RSP Universitas Andalas, dan juga rumah sakit Hermina Padang. Dan tentunya masih sebagai dosen di Universitas, di Fakultas Kedokteran Universitas Padang. Baik, kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Dr. Rosa, bagaimana kabar? Warahmatullahi wabarakatuh Mas Dede, alhamdulillah baik. Ini ya, kami Dede, sangat sehat? Berterima alhamdulillah sehat dok. Kami ya, sangat berterima kasih dokter mau meluangkan waktu untuk menyapa warga senior dan juga keluarga Indonesia yang hadir dalam live talk show kita sore hari ini. Tentu kami juga mengerti bahwa ya, di saat-saat sekarang dokter sangat sibuk dengan merawat pasien, juga melakukan misalnya konsultasi online karena juga masih banyak yang belum agak sulit ke rumah sakit. Bagaimana dok situasi di Padang di saat pandemi sekarang ini dok? Mas Dede, kalau di Padang sekarang ini alhamdulillah kasus ini mungkin mengenai corona ya Mas Dede ya? Iya, betul dok. Kasus COVID itu alhamdulillah sudah mulai menurun ya. Sekarang rata-rata sudah di bawah 10, bahkan di bawah 5. Dan kami sudah ada 14 kabupaten itu semuanya sudah new normal. Ya, jadi sudah mulai menjalankan aktivitas.
ya aktivitas sehari-hari seperti biasa, tapi tetap dengan menjalankan protokol kesehatan, kecuali sekolah ya, sekolah kebetulan sekarang juga sedang libur. Demikian Mas Dede. Dokter, kali ini kan kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik ya dok ya, ini soal hipertensi pada lansia dan bagaimana cara merawat warga senior lah istilahnya. Iya, kalau dibilang istilahnya ini klasik ya, ya hipertensi ya terjadi biasanya ke banyak keluarga senior gitu dok ya. Apakah kasus ini juga memang harus jadi perhatian serius bagi semua ya dok ya, untuk hipertensi ini dok? Iya mas, benar mas Dede. Iya, jadi kalau dari berbagai macam penyakit, hipertensi ini kira-kira kewaspadaannya yang nomor berapa dok? Yang paling banyak terjadi atau masih istilahnya ada yang lain untuk diwaspadai oleh warga senior? Iya, kalau hipertensi ini terus merupakan penyakit yang dari data itu termasuk yang terbanyak yang diderita oleh usia lanjut ya Mas Dede ya. Jadi tekanan darah tinggi atau hipertensi ini memiliki banyak komplikasi, bisa menjadi penyakit jantung, kemudian bisa menyerang ginjal, menyebabkan kebutaan, dan lain-lain. Jadi penting untuk mengontrol tekanan darah kita, terutama bagi oma, opa, bapak, ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun, itu risiko untuk menderita hipertensi itu semakin bertambah sesuai usia. Jadi penting untuk mengontrol tekanan darah, memeriksakan, kemudian meminum obat, dan melakukan hal-hal yang bisa mengendalikan tekanan darahnya sesuai anjuran dokter. Yeah. Oke, ini Dokter Rosa juga udah menyiapkan presentasi dok ya. Ini saya sudah standby kan, jadi kita bisa mungkin melihat presentasi dari Dokter Rosa supaya semakin jelas gitu loh. Nah, saya ingin menyampaikan dulu kepada para audiens, oma, opa, dan keluarga Indonesia di Facebook Live sekarang, silakan jika ingin bertanya langsung cantumkan saja pertanyaan di kolom di bawah ya. Silakan nanti setelah pemaparan presentasi kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya tampilkan dulu presentasi Dr. Rosa. Baik dok, silakan dok. Iya, bisa dimulai Mas Dede. Silakan dok. Ya, baik. Jadi oma opa semua yang terima kasih sudah berkenan bergabung pada acara live kita kali ini. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai hipertensi pada usia lanjut. Ya mungkin sudah kita ketahui semua itu usia lanjut itu kalau di negara kita itu semua yang berusia 60 tahun ke atas. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan di negara luar negeri yaitu negara maju itu rata-rata memakai batasan 65 tahun. Tapi kalau di negara kita masih memakai 60 tahun. 60 tahun kalau di negara kita. Nah lanjut slide Mas Dede. Nah. Kapan dikatakan seseorang menderita hipertensi? Ya, jadi hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah. Jadi apabila ditemukan tekanan darah itu 140 untuk tekanan darah sistoliknya atau lebih, atau tekanan darah diastoliknya 90 mm air raksa atau lebih. Apa itu tekanan darah sistolik? Itu tekanan yang terjadi pada saat jantung memompakan darah. Sedangkan diastolik itu tekanan yang terjadi saat jantung mengalami relaksasi. Jadi apabila tekanan darah opa-oma, kakek-nenek itu 140/90 ke atas, itu sudah dikatakan menderita hipertensi. Tentu saja bukan dengan sekali pengukuran, itu memerlukan beberapa pengukuran untuk dapat dikatakan menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selanjutnya, slide.
Nah, ini penting karena tekanan darah ini meningkat dengan bertambahnya usia. Jadi pada tubuh kita, apabila kita sudah mulai berusia tua, itu terjadi berbagai perubahan, di mana di antaranya salah satunya adalah meningkatnya kekakuan dinding pembuluh darah. Jadi dengan meningkatnya kekakuan dinding pembuluh darah ini akan menyebabkan tekanan darah akan meningkat. Jadi tambah tinggi usia itu tekanan darah akan bertambah meningkat. Itu secara umum. Iya, Mas Dede. Jadi di atas 60 tahun ke atas itu dari penelitian mendapatkan lebih dari 2/3 dari usia 65 tahun ke atas itu menderita hipertensi. Jadi semakin tua semakin besar potensi untuk menderita darah tinggi, Dok, ya? Iya, benar, Mas Dede. Karena seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi pada proses penuaan. Ya, lanjut Mas Dede. Oke, Dok. Nah, apa akibatnya? Ya, apa akibatnya kalau tekanan darah itu selalu tinggi? Jadi, yang pertama itu seseorang bisa berisiko mengalami stroke. Stroke mungkin Opa Oma sudah tahu ya, sudah pernah melihat, mungkin ada keluarga atau teman atau tetangga. Stroke itu di mana terjadi bisa penyumbatan pembuluh darah otak atau pecah pembuluh darah otak yang menyebabkan biasanya kelumpuhan. Jadi ada kondisi yang mungkin pernah dilihat itu lemah sebelah atau lumpuh sebelah anggota badan. Nah, itu stroke. Salah satu yang menyebabkannya adalah hipertensi ini. Dan terutama yang tidak terkontrol. Kemudian apalagi yang kedua itu pembesaran jantung. Jadi karena tekanan darah yang tinggi tadi, jantung akan bekerja keras memompakan darah sehingga lama-kelamaan ukurannya akan membesar. Lama-lama jantung akan lelah, akan timbul gagal jantung. Itu risiko yang kedua. Selanjutnya juga berisiko mengalami penyakit jantung koroner. Ya mungkin Opa Oma sudah pernah dengar ya, ini orang yang misalnya mengalami serangan jantung nih, biasanya gejalanya itu nyeri dada mendadak. Nyeri dada hebat, mungkin bisa sampai pingsan. Nah, itu namanya serangan jantung ya, yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Selanjutnya bisa juga gangguan penglihatan Opa Oma. Jadi kalau tekanan darah kita sering tinggi, itu maka pembuluh darah di organ penglihatan kita itu akan rusak. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan, bahkan bisa sampai ke kebutaan. Itu pentingnya kita mengontrol supaya kita tidak kehilangan penglihatan kita sebelum waktunya. Kemudian bisa juga penyakit ginjal. Ya, penyakit ginjal ini bermacam-macam derajatnya. Bisa sampai gagal ginjal yang memerlukan cuci darah. Kemudian yang selanjutnya itu demensia atau pikun ya. Nah, jadi ini penting kalau misalnya kita biarkan tekanan darah kita itu tidak terkontrol, sering tinggi, itu akan mempercepat terjadinya kepikunan pada kita, pada usia lanjut. Ya, ini pentingnya kita mengontrol tekanan darah kita. Ya, itu harus terkontrol terus ya, Dok, ya? Iya, Mas Dede. Jadi semua kondisi-kondisi yang bisa terjadi akibat tekanan darah tidak terkontrol ini, mudah-mudahan bisa dikendalikan apabila tekanan darah kita terkontrol dengan baik. Oke. Nah, silakan, Dok. Nah, bagaimana caranya? Ya, selanjutnya ini caranya. Ya, ada bermacam-macam cara yang bisa kita lakukan untuk mengontrol tekanan darah kita. Yang pertama itu berat badan. Ya, kalau misalnya kita memiliki berat badan berlebih, nah, itu dianjurkan untuk menjaga atau menurunkan berat badannya sampai mencapai berat badan ideal. Nah, dari penelitian itu, bila kita turunkan berat badan 10 kilo, itu tekanan darah kita akan turun 5-10. Itu kan lumayan ya, kalau misalnya tekanan darah kita mungkin tidak terlalu tinggi, dengan menurunkan berat badan saja sudah bisa dikontrol. Jadi bisa jadi tidak memerlukan obat. Gitu, Mas Dede. Baik, ya. Dok. Nah, kemudian yang kedua itu berhenti merokok ya. Ini merokok tentu saja tidak hanya untuk darah tinggi saja, untuk semua penyakit. Itu harus
dihentikan, karena banyak sekali akibat buruk yang akan terjadi bila kita tetap merokok. Ya, nah selanjutnya olahraga. Ya, olahraga ini juga bisa menurunkan tekanan darah itu Mas Dede bila dilakukan secara rutin. Jadi rutinnya itu 3-5 kali seminggu, lamanya kira-kira 30 menit per kalinya. Jadi maksimal kira-kira 150 menit per minggu. Nah, jadi kalau misalnya kurang, jadi kalau opa oma atau kakek nenek olahraganya cuma 1 kali seminggu, itu kurang ya. Jadi harus sesuai dengan dosisnya supaya mencapai target. Jadi 3-5 kali per minggu, bisa selang hari. Misalnya sekarang olahraga, besok tidak, habis itu olahraga lagi, besok tidak. Nah, masing-masingnya 30 menit. Nah, apa pilihannya? Pilihan olahraga itu sebenarnya disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Ya, kan macam-macam ya. Yang baik itu olahraga yang bersifat aerobik, Mas Dede. Ya, seperti jalan, kemudian berenang, atau bersepeda. Nah, kalau opa-oma sudah biasa jalan mungkin sejak muda, lututnya aman, tidak sakit, mungkin bisa jalan olahraganya. Tapi kalau ada rematik misalnya di lutut, sudah sakit, itu tidak boleh jalan. Itu olahraganya pilihannya berenang atau sepeda. Sepeda. Ya, lamanya 30 menit ya per kali. Selanjutnya, kurangi konsumsi garam. Ya, ya ini karena memang usia lanjut itu sensitif terhadap garam. Ya, jadi kalau misalnya konsumsi garam berlebih, tekanan darah akan rentan untuk naik. Ya, ya. Jadi untuk jumlahnya itu sekitar seharinya itu tidak lebih dari 1 sendok teh. Itu Mas Dede ya, 1 sendok teh saja. Itu sehari. Termasuk semua yang ada di dalam makanan yang kita makan gitu dok ya? Iya, ya, semua makanan yang kita konsumsi itu kita kumpulkan kira-kira itu paling banyak cuma 1 sendok teh sehari. 1 sendok teh. Ya, termasuk misalnya mungkin makanan cepat saji ya, meskipun tidak disarankan itu kan mengandung garam ya. Atau makanan dari masakan sehari-hari, kira-kira tidak lebih dari 1 sendok teh. Kemudian diet seimbang itu ada namanya DASH diet ya. Ya. DASH diet. Mungkin kembali lagi nanti akan dijelaskan ya DASH diet. Selanjutnya bagaimana mengatasi hipertensi, tentu saja dengan obat-obat. Kalau memang usaha-usaha kita yang lain ini tidak bisa membuat tekanan darah kita terkontrol, mencapai target, itu harus dibantu dengan obat, itu dengan konsultasi ke dokter. Ya, ya selanjutnya Mas Dede. Oke dok. Nah, ini namanya DASH ya, Dietary Approach to Stop Hypertension. Ini bisa dilihat gambarnya ini kan berbentuk piramid ya. Piramid. Nah, jadi bisa oma-opa lihat yang paling banyak yang boleh kita konsumsi itu adalah sayur dan buah, itu yang terbanyak. Setelah itu baru ini seperti gandum ya, biji-bijian, itu dalam porsi yang nomor 2 banyak, setelah itu lemak kemudian protein berupa daging atau unggas, di atasnya lagi bisa kita lihat kacang-kacangan dan minyak, serta yang paling puncak itu adalah gula ya, atau makanan yang sangat manis, itu jumlahnya hanya boleh sedikit. Ya, jadi ingat, kalau yang paling penting itu yang terbanyak itu adalah sayur dan buah porsinya untuk konsumsi kita sehari-hari. Ya mungkin lanjut slide-nya, Dede. Oke, dok. Slide berikut, nah itu ada penjelasannya. Ya. Nah, ini mungkin lebih jelas ya. Seperti sayur dan buah itu kita makan 8-10 porsi, bisa kita bagi misalnya sayuran 4-5 porsi, buah 4-5 porsi. Nah, buahnya satu porsi itu sekitar 1 buah ukuran sedang atau setengah cangkir buah potong. Ya kira-kira saja,
kemudian sayurannya sekitar satu cangkir sayuran mentah atau setengah cangkir sayuran matang, itu satu porsinya. Jadi sehari itu kalau di total kita makan 8 sampai 10 porsi per hari opa oma untuk sayuran dan buah. Ya, kemudian selanjutnya. Nah, ini biji-bijian. Ini termasuk nasi masuk golongannya di sini ya opa oma ya. Jadi ini 6 sampai 8 porsi per hari, itu satu porsinya itu satu potong roti gandum. Jadi kalau hanya makan roti gandum sehari itu bisa sampai 8 potong. Ya. Kalau misalnya nasi itu satu porsinya setengah cangkir nasi, jadi kalau sehari itu sekitar 3 sampai 4 cangkir ya. Nah, itu untuk jumlah yang kita makan. Ini adalah uraian pola makan untuk hipertensi agar bisa terkontrol. Ya, begitu ya, Opa Oma. Kira-kira begitu. Mungkin nanti bisa didiskusikan. Ya, lanjut, Mas Dede. Kita lanjut dulu. Nah, susu. Ini ada susu. 2-3 porsi per hari. Jadi, bisa dua gelas sehari ya. Atau yogurt. Atau mungkin bisa penggantinya keju tentu saja. Kejunya dicari yang tidak asin. Ya, seperti mozzarella ya. Mozzarella. Ya, ya lanjut Mas Dede. Nah, daging, ikan, dan unggas. Jadi kalau sesuai anjuran dari diet DAS tadi, yang dianjurkan untuk penderita hipertensi itu 2 porsi per hari. Itu satu porsinya bisa berupa satu buah telur atau satu ons daging. Nah, ini untuk ukuran per hari. Jadi kira-kira 2 buah telur per hari. Lanjut Mas Dede. Demikian juga dengan kacang-kacangan. Lanjut. Ya, lemak dan minyak. Ya, khusus untuk lemak dan minyak ini sekitar 3 sendok teh mentega atau 3 sendok minyak, sendok teh minyak sayur sehari. Jadi mungkin opa oma, bapak ibu bisa membayangkan kira-kira anjurannya sehari itu bisa mengkonsumsi sekitar 3 sendok teh minyak sayur. Itu idealnya ya. Ini juga sekalian untuk mengontrol kolesterol. Ya, silakan apa lanjut Mas Dede. Nah, makan manis. Makanan manis ini berupa kurang dari 5 porsi per minggu dianjurkan ya opa oma ya. Jadi 5 hari seminggu itu pun satu porsinya 1 sendok makan gula atau 1 sendok makan selai atau 1 cangkir limun. Itu bisa 5 porsi per minggunya. Ya, mungkin itu tadi penjelasan mengenai bagaimana pola makan pada penderita hipertensi. Ya. Sepertinya sudah selesai ya, sudah selesai oh, iya. Mas Dede. Kalau yang jadi, lainnya mungkin bisa sambil tanya jawab saja ya diskusi ya. Itu sekilas saja tadi ditampilkan untuk pengantar diskusi. Ya. Ini sangat menarik Dokter Rosa. Jadi mohon maaf ini kalau di Padang terutama ini banyak makanan yang memang harus diwaspadai untuk kalau dari paparan Dokter Rosa barusan ya. Ini apakah tetap harus dihitung juga gitu dok, ketika sudah berusia lanjut. Iya Mas Dede, itu sebenarnya sih itu diet secara umum untuk penderita hipertensi. Cuma kita ketahui itu bertambah usia seseorang, tambah tua, apalagi yang sangat tua itu mungkin sebenarnya makannya tidak banyak ya. Makannya kan konsumsi makan sehari-harinya tidak banyak. Jadi mungkin tidak harus dikontrol ketat sekian sendok atau sekian cangkir sehari. Karena secara kumulatifnya itu volume makan orang tua kita itu tidak banyak. Itu kira-kira gambaran saja. Jadi supaya bisa menjadi patokan bagi opa-oma, jangan melebihi itu supaya tekanan darahnya cepat terkontrol. Kalau di Padang sendiri makanannya
Iya, gimana tuh dok? Kalau di Makanannya Padang banyak makanan ya yang, dok? Ini ada pertanyaan iya, juga, di sini. santan banyak gimana tuh dok? Gitu. Iya, kan memang di Padang banyak kasus hipertensinya, Mas Dede. Itu sulit dipisahkan ya, mungkin sudah dari kecil ya, turun-temurun, pola makannya sudah seperti itu. Jadi ya otomatis sudah terbiasa, mungkin kalau tidak makan itu agak sulit turun nafsu makannya mungkin Mas Dede. Tapi mungkin kita berusaha ya, kita berusaha untuk menguranginya, membatasinya. Oke, Itu Mas dok, Dede. sebelum sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Oma dan Opa dan juga keluarga Indonesia lewat akun Facebook, ini mungkin saya pancing dulu lah istilahnya dok. Ini tadi dokter di awal menyebutkan soal tekanan darah ini termasuk hipertensi harus dikontrol. Nah, untuk awam itu gimana dok cara mengontrolnya? Apakah memang harus dia punya alat kontrol darah dilakukan setiap hari atau setiap minggu itu seperti apa dok untuk kontrol tahunya biar tidak lebih dari ketentuan 140 mmHg ya dok ya? Iya, milimeter air raksa. Air raksa. Iya, ya baik Mas Dede. Jadi untuk mengontrol tekanan darah sendiri di rumah itu bisa dilakukan. Ya, sekarang kan banyak dijual ya peralatan untuk mengukur tekanan darah yang mudah operasionalnya ya, mudah pemakaiannya seperti yang tensimeter digital ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau Oma Opa punya penyakit darah tinggi, itu memang sebaiknya itu setiap hari tekanan darahnya diukur. Kalau bisa waktunya yang sama ya, misalnya 1 jam setelah bangun tidur, itu diukur tiap hari. Kalau sebaiknya itu dicatat, dicatat nanti untuk bahan konsultasi ke dokter. Kalau mudah-mudahan ya nanti polanya terlihat apakah obat, kalau misalnya kita mengkonsumsi obat itu sudah cukup dosisnya atau mungkin ada perlu ditingkatkan dosisnya. Nah, jadi sebaiknya dikontrol setiap hari. Nah, kalau ada alat tensimeter digital itu kan angkanya ada 2 ya. Misalnya ada 120/80 di situ tertulis atau 120 di atas kemudian 80-nya di bawah. Jadi ada dua angka di Dua situ. angka Itu ya, yang bagian acak ya, 2 angka. Sebenarnya 2 angka 3 digit ya. Kalau misalnya tekanan darah sistolik itu yang 3 digit. Yang di atas bagian atas biasanya itu Mas Dede, kalau yang digital misalnya menunjukkan 120. Itu artinya tekanan darah sistolik Bapak Ibu itu 120. Kemudian di bawah baris kedua biasanya ada misalnya 80, berarti 80. Tekanan darah diastoliknya 80. Nah, itu bisa dilakukan sendiri di rumah dengan alat yang sekarang ada dan mudah didapat dan mudah penggunaannya. Nah, Berarti sekali tadi sehari ya. Tapi mencatat kalau tuh ya. untuk Jadi iya, catatannya sebaiknya tadi dicatat 80, 120 gitu dok. 120 per 80. 120 per 80. Jadi catatannya Ya. 120 per 80 ya. Oke dok. Ya, Bagian atas itu sistolik itu 120, nanti bagian bawah baris kedua biasanya ada angka 80, berarti 120 per 80 tekanan darahnya. Oke. Begitu Mas Dede. Ya. Oke. Jadi untuk melakukannya, sebentar Mas Dede. Oke. Ya, jadi untuk mengukur tekanan darah itu, jadi Bapak Ibu, Opa Oma itu harus dalam kondisi rileks ya. Dalam kondisi rileks, kemudian tangannya diletakkan pada lengan kursi, bisa tangannya bersandar di lengan kursi. Kemudian manset, ada manset namanya yang diikatkan di lengan, yang dipasang di lengan itu kira-kira setinggi dada, setinggi jantung. Ya, boleh lengan kanan atau lengan kiri. Nah, boleh posisi duduk, berbaring pun boleh ya. Jadi, tapi kalau bisa duduk, baiknya duduk. Baru nanti kita pencet tombol on-nya. Kalau termometer, tensimeternya digital. Nanti akan keluar angkanya. Jadi, ya, kuncinya harus rileks ya. Nah.
Relax itu artinya memang posisinya sudah santai, terus lagi aktivitas reguler biasa gitu. Apakah santai ini juga artinya setelah olahraga gitu dok? Boleh gak dok? Nah, kalau setelah olahraga itu harus istirahat dulu, istirahat dulu. Kalau langsung diukur itu kemungkinan tekanan darahnya akan tinggi. Okay. Akan tinggi karena jantung sudah bekerja agak kuat ya, memompa darah, tekanan darahnya akan naik. Nanti oma-opa jadi kaget kan, kok tekanan darahnya tinggi. Nah, jadi istirahat dulu, sudah tenang, nafasnya sudah tenang, baru diukur. Kecuali jadi kalau memang ingin tahu berapa tensinya saat olahraga. Oh, okay. Jadi harus dicari kebiasaan waktu, kebiasaan untuk mengukur ya dok ya? Iya, nah kalau bisa harinya sama. Nah, waktunya sama setiap hari. Oh, misalnya pagi-pagi, setiap pagi terus gitu. Oke, ini saya pikir ini sangat penting untuk dilakukan oleh keluarga Indonesia. Ini juga oma opa juga pasti terbantu, apalagi kalau misalnya nggak biasa nanti dia mulai membiasakan diri. Bagi yang belum oma opa ya dari sekarang juga harus sudah membiasakan diri tuh ngecek tekanan darah masing-masing. Baik Dokter Rosa, ini saya langsung masuk ke pertanyaan, udah banyak. Ini saya bacakan dulu dari grup WhatsApp Lansia Online. Jadi kita punya grup WhatsApp yang isinya oma opa dari seluruh Indonesia yang pernah mendaftarkan diri ke geriatri.id. Ini juga dari banyak daerah, mereka berkumpul memang untuk menyampaikan istilahnya pertanyaan-pertanyaan lewat online. Kali ini lewat grup WhatsApp. Ini saya bacakan dulu dari Ibu Elisa, umur 60 tahun dari Klaten. Dokter Rosa, tensi saya biasanya sekitar 120/80. Minggu lalu saya makan sate kambing, kok terasa pusing. Terus saya ukur ternyata 145/90. Yang ingin saya tanyakan, satu, apakah naiknya tensi karena sate kambing? Kedua, bisakah untuk menurunkan tensi? Ini mungkin instan ya dok ya, menurunkan tensi menggunakan timun, daun seledri, semangka, atau melon. Demikian, terima kasih dok. Silakan ya. Dokter Rosa. Ya, langsung dijawab ya, Mas Didi ya. Silakan dok. Ya baik, Ibu Elisa ya di Klaten ya. Jadi pertanyaannya tadi, setelah makan sate kambing itu tekanan darahnya naik ya, 145/90. Jadi mungkin pernah saya baca begini Bu. Jadi sebenarnya daging kambingnya sendiri itu tidak langsung menyebabkan tekanan darahnya, tapi bumbu-bumbunya. Ya kemungkinan mungkin kandungan bumbu masakan atau kandungan garamnya mungkin yang agak berlebih saat itu Bu Elisa. Jadi tekanan darah Ibu jadi naik. Jadi bukan daging kambingnya yang secara langsung, tapi karena bumbu-bumbunya yang kemungkinan mengandung garam atau natrium yang tinggi, Bu. Jadi kita ketahui kan lansia itu usia lanjut itu sensitif terhadap garam ya, sedikit berlebih garamnya itu tekanan darahnya akan naik. Nah, kemudian pertanyaannya apakah timun, seledri, dan melon bisa? Itu kalau dari ini, Bu, kalau dari pengalaman sehari-hari dari nenek-nenek kita ya, itu memang ada pengaruhnya. Dan saya sendiri juga menemukan beberapa pasien, pengalaman dari pasien yang bercerita nih Bu, kalau makan timun, seledri, kemudian daun alpukat, kemudian daun asam, itu memang katanya bisa menurunkan tekanan darah. Tapi mungkin ini masih perlu pembuktian Bu ya, secara ilmiah untuk bisa memang dipublikasikan secara resmi. Namun kalau memang Ibu sudah pernah mencoba dan ternyata memang berhasil, yaitu boleh-boleh saja Bu, boleh-boleh saja dilakukan. Yang penting kalau memang Ibu ada darah tinggi, itu Ibu harus memeriksakan tekanan darah Ibu secara rutin ya, supaya nanti tidak tiba-tiba melejit tekanan darahnya. Tiba-tiba melejit tekanan darah nanti bisa-bisa pecah pembuluh darah, bisa stroke. Nah, tapi kalau misalnya Ibu makan timun atau seledri itu dan mendapatkan memang tekanan darahnya terkontrol dengan itu boleh diteruskan. Ya, Bu ya.
mudah-mudahan bisa diterima. Ini terkait sama jawaban Dokter Rosa. Ini bukan makanan, Dok. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Andi Dewanto. Nih, saat tensi lagi naik, saat itu juga cara cepat menurunkannya bagaimanakah? Jadi ini Pak Andi ini bertanya cara cepatnya, Dok. Dia berpikir atau enggak mungkin sudah mendapatkan informasi dipijat kepala ubun-ubun sampai ke belakang, lanjut di bagian kuping. Apakah cara ini juga bisa menurunkan tensi pas sedang tinggi gitu, Dok? Ya baik. Bapak siapa? Maaf, Mas Dede. Pak Andi, Dok. Pak Andi Dewanto. Ya. Ya, Pak Andi ya. Cara cepat untuk menurunkan tekanan darah ya. Ya, kalau misalnya tergantung riwayat tekanan darah sebelumnya ya dan kondisi saat itu. Kalau memang saat itu kondisi Bapak Andi mungkin sedang terkejut atau sedang stres atau habis melakukan suatu aktivitas yang berat, mungkin dengan beristirahat saja itu bisa turun. Kalau memang seandainya sebelumnya belum ada riwayat tekanan darah yang tinggi. Kalau untuk memijit-mijit kepala itu, kepala bagian belakang dan segala macam itu sepertinya kurang, kalau kita lihat mekanisme tensi tadi ya Bapak Andi ya, itu kan karena jantung memompa ya, Nah, apabila pembuluh darahnya itu ada kekakuan atau penyempitan, itu usaha jantung itu akan kuat sehingga tekanannya jadi tinggi. Jadi mungkin kalau dipijit-pijit itu hubungannya ke jantung mungkin secara tidak langsung ya Pak Andi ya. Jadi saya pikir kalau secara patofisiologi istilahnya ya, dari kontraksi dan mekanisme tekanan darah tadi itu tidak secara langsung berhubungan dengan pijit-pijit kepala Bapak Andi. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Andi tensinya sangat tinggi itu bisa langsung datang berobat, itu ada obat kerjanya cepat. Ya, diletakkan di buah lidah, itu tekanan darahnya bisa turun. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab, Bapak Andi. Gitu, Mas Dede. Baik, Dokter Rosa, terima kasih. Ini sudah banyak pertanyaan yang langsung disampaikan lewat Facebook Live saat kita berbincang, Dok. Ini saya akan tampilkan ya. Dari yang awal langsung bertanya ini, Pak Samsu Sakbani, ini Pak Samsu nanyanya banyak, mungkin saya harus pilih yang tadi belum ditanyakan. Mungkin ini dulu, Dok. Nah, dari akun Opa Samsu Sakbani, mohon maaf kalau salah, ini saya Pak Samsu Sakbani bertanya, beliau bertanya, minum obat hipertensi dalam jangka panjang itu amankah? Jadi mungkin beliau ingin bertanya, jika seseorang sudah dianjurkan berdasarkan konsultasi dokter minumnya jangka panjang, apakah masih aman atau tidak gitu, Dok? Silakan, Dok. Ya baik Pak Samsu ya. Jadi apabila kita menderita tekanan darah tinggi itu biasanya memang dikatakan itu penyakit seumur hidup ya Pak Samsu ya. Rata-rata itu memerlukan obat memang seumur hidup. Apalagi yang tekanan darahnya tidak bisa dikendalikan dengan bantuan usaha-usaha tadi, perubahan gaya hidup, olahraga, pengurangan berat badan, dan sebagainya. Jadi itu memang memerlukan penggunaan obat hipertensi jangka panjang. Namun, obat-obat yang diberikan oleh dokter itu biasa ada batas dosis amannya Pak Samsu. Jadi ada batas dosis maksimalnya, kemudian ada batas atau dosis minimal yang bisa dikombinasi juga bisa. Itu insya Allah aman untuk jangka panjang. Kalau dibandingkan dengan risiko atau efek yang kita dapatkan apabila kita tidak meneruskan minum obat tensi kita. Jadi misalnya Pak Samsu ini takut efek obat hipertensinya, minumnya sudah 3 tahun nih ya, kemudian menghentikan sendiri.
Nah, risiko yang akan terjadi bila obatnya dihentikan itu akan lebih berat dibanding risiko minum obat hipertensi, meskipun dalam jangka panjang. Ya, karena sudah seperti sudah dikatakan tadi, biasanya dokter memberikan obat hipertensi itu dalam batas dosis yang aman. Gitu Pak Samsu. Jadi insya Allah aman dalam jangka panjang. Aman. Oke, dok, ya. Ini pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Suartina, saya tampilkan di layar. Beliau, Ibu Sri bertanya soal faktor psikis bisa mempengaruhi tekanan darah tinggi atau tidak. Jadi mungkin tadi terkait sama relax yang ketika ngukur atau enggak, memang jangka panjang harus belajar mengendalikan diri supaya tensinya tidak naik. Ya mungkin seperti itu dok. Ya. Silakan dokter Rosa. Iya. Ya, benar Bu Sri, faktor psikis bisa mempengaruhi tekanan darah tinggi. Apabila seseorang dalam kondisi stres, banyak masalah, banyak pikiran, itu akan mempengaruhi hormon-hormon di dalam tubuh. Ya, hormon-hormon ini akan mempengaruhi tekanan darah sehingga akan meningkatkan tekanan darah Bu Sri. Jadi benar, jadi salah satu usaha juga ya, mungkin tadi lupa saya sampaikan, usaha untuk mengatasi hipertensi itu adalah mengontrol stres atau menghindari stres. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya Bu Sri ya. Dari banyak kasus itu hubungan langsungnya gimana tuh dok, antara mengontrol stres dengan tensi yang menjadi normal? Ya, jadi pada orang-orang tertentu ya, mungkin tidak semua ya, ini tentu saja hipertensi yang disebabkan oleh faktor psikis ya, Pak Mas Ade ya. Jadi pada kondisi tertentu, stres itu bisa mempengaruhi hormon, namanya HPA axis, jadi axis hormon ke kelenjar adrenal yang bisa memproduksi hormon-hormon tertentu yang bisa mempengaruhi aktivitas atau vasokonstriksi pembuluh darah, sehingga tekanan darahnya meningkat. Nah, apabila seseorang sudah punya tekanan darah tinggi karena penyebab lain, ditambah dengan faktor psikis tadi, maka tentu saja mengontrol stres sendiri itu tidak bisa, harus pakai obat juga. Tapi kalau misalnya tensinya memang dipicu oleh stres, itu mudah-mudahan dengan mengontrol stres saja itu bisa menurunkan tekanan darahnya. Ya, karena dengan stresnya terkendali, tadi hormon-hormon yang mempengaruhi kontraksi pembuluh darah tadi itu akan menurun, bisa dikendalikan. Begitu Mas Dede. Jadi tekanan darahnya akan otomatis terkontrol. Ya. Baik dokter, ini sangat menarik soal hipertensi. Artinya memang ya tadi jangka panjang bisa jadi seumur hidup, tapi juga persiapannya sebelum tadi yang dokter sampaikan di awal bahwa semakin tua, semakin meningkat umur, faktor risiko untuk hipertensi ya. Juga semakin besar. Nah, bagi yang menuju tua, istilahnya dok. Persiapan apa nih dok yang kira-kira harus dilakukan supaya menjadi kebiasaan istilahnya tidak bisa terhindarkan atau enggak risiko hipertensinya lebih sedikit ketimbang ketika memasuki usia tua? Iya, mungkin maksudnya pralansia ya, pralansia ya. Ya, jadi mungkin usaha-usaha yang bisa kita lakukan itu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah tinggi tadi, seperti berat badan. Yang pertama tentu saja kita usahakan berat badan kita itu dalam rentang ideal. Ya. Jadi kalau kita kegemukan itu akan memicu kerja jantung yang lebih keras untuk memompa darah, sehingga tekanan darah kita akan meningkat. Ya, kemudian yang itu olahraga teratur, rutin, kemudian kelola stres dengan baik. Mungkin kalau menghindari stres agak ini ya, kadang selalu saja ada masalah di hidup, tapi kita harus bisa mengelolanya dengan baik.
Ya. Kemudian konsumsi pola makannya mungkin yang sehat, banyak buah dan sayur, tidak mengkonsumsi garam berlebihan, kemudian tidak merokok, ya. Jadi itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah untuk terjadinya tekanan darah tinggi. Sebenarnya ini sama dengan upaya kita untuk mencegah penyakit-penyakit lainnya, Mas Dede. Ya. Berarti mencegah gaya hidup sehat, jantung, dok ya? Ya, pola hidup sehat. Ya. Baik dok, ini waktu juga yang membatasi perbincangan kita walaupun sebenarnya masih seru. Terakhir pertanyaan ini disampaikan, boleh dok ya satu lagi pertanyaan nih dok? Ya. Ini ya, baru masuk di live kita, ini dari Pak Tumpak Simanjuntak, beliau rutin mengikuti kelas lansia online kita. Selamat sore dokter, saya Tumpak, Pak Tumpak, usia 68 tahun. 3 tahun yang lalu saya sudah bypass jantung, sampai sekarang saya masih makan obat. Ini obatnya dok, Candesartan 8 mg kali 1 per hari. Tensi saya sekitar 110-128, 80-85. Olahraga 5 kali per minggu selama 3 bulan. Ini Pak Tumpak lebih rajin ketimbang saya nih dok. Monggo dokter, silakan jawabannya dok. Iya. Pertimbangan apakah masih terus? Iya. Ya baik Pak Tumpak. Jadi Pak Tumpak ini 3 tahun yang lalu sudah pernah serangan jantung ya, dan mengalami operasi bypass jantung. Nah, jadi tergantung mungkin ya, saya rasa mungkin waktu itu Pak Tumpak ada faktor risiko hipertensi ya. Jadi dokter memberikan obat hipertensi. Tapi kalau melihat dosis yang Pak Tumpak makan, itu candesartannya 8 mg, itu dosisnya dosis kecil ya, dosis minimal. Dengan tensi sekitar 110 sampai 128 per 80 sampai 85 itu kondisi tekanan darah yang sangat ideal dengan riwayat penyakit jantung 44. Jadi memang obat itu memang sebaiknya dikonsumsi terus dulu Pak Tumpak, kecuali nanti dari follow up, mungkin dari kontrol Pak Tumpak terdapat kecenderungan tekanan darahnya turun, mungkin nantinya bisa di bawah 110, nah, mungkin itu baru bisa obatnya dikurangi setengahnya atau bahkan di stop. Tapi kalau untuk kondisi sekarang dengan tekanan darah yang sudah mencapai target sekarang dengan obat candesartan 8 mili, itu memang obatnya harus diteruskan dulu. Ya, Pak Tumpak sudah baik, ya sudah bagus ya, olahraganya 5 kali seminggu, 30 menit per kali. Hebat ya, mungkin demikian Pak Tumpak. Jadi sementara, ya hebat Pak Tumpak. Baik dokter, ini seru sekali diskusi kita sore ini. Mudah-mudahan ini juga jadi insight atau enggak jadi perhatian bersama oma, opa dan juga keluarga yang merawat lansia. Apalagi juga kita dalam menghadapi pandemi ini juga harus mulai mandiri juga istilahnya dok. Nah, terakhir dok, apakah di rumah sakit dokter Rosa di Padang, ini juga sudah mulai menerima pasien lansia atau gimana? Ada cara baru dok ketika istilahnya new normal ini gitu dok. Jadi para lansia ini juga nggak ragu-ragu kembali ke rumah sakit atau nggak mungkin dia harus berkumpul klub olahraga atau gimana petunjuknya dok? Oh ya, jadi di Kota Padang itu mulai 18 Juni sudah new normal ya, tidak ada PSBB lagi Mas Dede. Jadi kita pun rumah sakit sudah mengikuti kebijakan dari pemerintah daerah. Jadi kita rumah sakit kembali seperti semula dengan ditambah dengan melakukan protokol kesehatan. Jadi semua lansia yang berusia 60 tahun sudah boleh datang untuk kontrol ke dokter. Ke rumah sakit yang ada di Kota Padang itu sudah menerima semua. Nanti di rumah sakit tersebut sudah ada arahan bagaimana cara-cara untuk selama di sana ya, cara-cara pada saat masuk itu sudah ada pengukuran suhu segala macam, cuci tangan, kemudian jaga jarak, itu insya Allah aman. Ya, jadi kita sudah aman, seperti okay. Biasa lagi Mas Dede, insya okay. Allah aman. Insya Allah, ya. Jadi oma opa jangan ragu untuk kontrol ya, soalnya kalau lupa kontrol juga
beresiko juga, dok, ya. Ya. Baik, Dokter Rosa. Kalau misalnya tidak kontrol, ya. Mungkin sebentar, Mas Dede. Kalau misalnya tidak kontrol, tapi punya penyakit kronik yang harus minum obat terus, itu risikonya justru nanti penyakitnya yang akan tambah berat. Ya, mungkin sebaiknya Bapak, Ibu, Oma, Opa, Kakek, Nenek sekarang mulai sambung lagi kontrolnya mungkin yang sudah terputus itu kembali ke dokter untuk berkonsultasi. Insya Allah sekarang kalau di Padang kondisinya sudah aman. Ya, begitu Mas Dede. Baik, Dokter Rosa, waktu kita sudah cukup. Kami ucapkan kepada Dokter Rosa terima kasih banyak. Ini juga terima kasih juga sudah merawat Oma Opa dalam masa pandemi ini juga. Tentu dokter juga butuh ekstra effort, ekstra tenaga dalam situasi sekarang. Tapi mudah-mudahan yang tadi dokter sampaikan sebuah kabar gembira ke depan semakin membaik gitu, dok, ya. Sekali lagi terima kasih banyak, dokter. Ya. Kira-kira sama-sama, ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi, dok? Ya, mungkin ya kepada Oma Opa, Bapak Ibu, Kakek Nenek yang punya penyakit tekanan darah tinggi itu memang pengobatannya akan memakan waktu yang panjang, makan dalam jangka lama, mungkin seumur hidup, tapi jangan khawatir, obat-obat itu insya Allah akan aman diminum. Penting untuk mengontrol tekanan darahnya. Jadi kalau bisa memiliki alat mengukur tekanan darah sendiri di rumah, jadi bisa dikontrol tiap hari. Kalau ke dokter kan mungkin cuma sekali sebulan ya. Nah, jadi di samping upaya-upaya pola hidup sehat dan makanan pola diet yang sudah disampaikan tadi. Ya. Baik. Mungkin itu ada opa-oma dan kakek nenek yang sudah bergabung di acara ini ya. Baik. Terima kasih Dr. Rosa Mulyana, spesialis penyakit dalam KGR. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Terima kasih, Mas Dede. Baik, Oma, Opa, dan keluarga Indonesia. Rekaman dari obrolan bersama Dr. Rosa Mulyana, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, bisa Anda simak lebih lanjut, baik rekamannya maupun tulisan artikelnya di website geriatri.id. Acara kelas lansia online ini mungkin akan lanjut lagi, nanti kita sampaikan jadwalnya. Kemungkinan ada pembicara-pembicara, dokter-dokter yang lain dari PERGIMI, Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia. Dan itu jangan ragu untuk menyampaikan pertanyaan, juga jawaban, baik yang secara live maupun lewat website geriatri.id. Akhir kata, saya Dede Ariwibowo sebagai moderator dan juga teman-teman dari geriatri.id mengucapkan terima kasih atas partisipasi hari ini. Jangan ragu untuk kontrol kesehatan, jaga kesehatan di masa-masa ini, dan juga jangan ragu juga berkonsultasi langsung dengan para dokter, para ahli. Jaga terus lansia, tetap sehat, dan tetap semangat. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.